teman-teman, kali ini kita akan hadirkan sepeda anak-anak. Untuk anak perempuan teman-teman, Tenggo Bike. Modelan penampakannya seperti ini teman-teman ya. Terima kasih juga buat para subscriberku sama ini yang sudah selalu hadir, menyempatkan waktu dan saling bertegur sapa. Dan juga buat yang baru, jangan ragu-ragu untuk langsung di like, langsung di share, dan langsung di subscribe. Karena subscribe itu gratis dan memberikan semangat. Gaspol, upload CP setiap hari, semangat dalam bekerja, semangat dalam berkarya, dan jangan lupa selalu berdoa. Terima kasih, kita saksikan video bersemangat berikut ini teman-teman. Yes. Oke teman-teman, kita lihat penampakan bagian depan. Bagian depannya terdapat sebuah dudukan keranjang ya, terdapat sebuah dudukan keranjang dan dilengkapi dengan rem U-brake teman-teman, rem U-brake. Model dan penampakannya pada video ini berukuran 16 inci pada bagian ini, 16 inci. Dan pada bagian rodanya dilengkapi dengan shield atau pelindung pada bagian kaki. Dan shield atau pelindung pada bagian kaki dan terdapat juga spakbor bagian atas untuk mencegah muncratan air teman-temannya. Oke. Dan menggunakan jok yang cukup tebal dan empuk teman-teman. Cukup tebal dan empuk seperti ini joknya, cukup empuk. Dan dilengkapi dengan dua batang kokoh dan kuat, dengan dua batang yang kokoh dan kuat, dilengkapi juga dengan penutup rantai pada bagian penggeraknya teman-teman, dilengkapi dengan penutup rantai pada bagian penggerak dan bagian belakang juga dilengkapi dengan roda samping yang bisa menyala dan membantu untuk anak-anak yang belum bisa dalam menjalankannya karena sangat stabil dan aman, tidak mudah terjatuh teman-teman. Bagian belakang juga dilengkapi dengan dudukan puk untuk memonceng si kecil atau adiknya teman-temannya. Ini sangat mantap, bagus, dan rem belakang ya menggunakan sistem tromol pada bagian rem belakang, menggunakan sistem tromol teman-teman, menggunakan sistem tromol ya. Kita lihat pada bagian rem belakang menggunakan sistem tromol seperti ini, menggunakan sistem tromol, dan perputarannya sangat mantap. Nah, ringan teman-teman, kita saksikan bersama kemantapannya. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu teman-teman. Video singkat dan tutorial sepeda anak-anak dari Tenggo Bike. Jangan lupa langsung di like, langsung di share, dan langsung di subscribe. Nyalakan lonceng notifikasi agar selalu terhubung dan terupdate dengan channel ini. Dan maafkan bila ada suara-suara yang berisik karena langsung live on the street. Semangatnya pada yang gaspol terus, semangatnya gaspol terus karyanya, ada sukses buat bersama, mantap buat semua teman-teman. Terima kasih, saksikan terus video bersemangat dari channel Hari Bada berikutnya. Sampai berjumpa kembali, dadah. Dah, peace. Ya teman-teman, berikut ini beberapa cuplikan foto-foto dan gambar-gambar dari sepeda yang sudah kita bahas di depan tadi teman-teman. Terima kasih buat yang sudah selalu hadir. Dan buat yang baru, langsung saja, jangan ragu-ragu di subscribe. Terima kasih, salam semangat, nonton terus video Hari Bada berikutnya. Semangat gaspol, go go go.